Dengan nilai pasar yang ditaksir sekitar ini gimana 6,5 miliar rupiah dirasa sangat pantas diberikan ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Mak Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video ni yang menceritakan berkenaan dengan 5 pemain termahal di Indonesia, dan daftarnya adalah pada tahun 2022 dan kita nak lihat siapa 5 pemain tersebut guys. Jom. Okey, video yang kita nak react ni daripada channel Football Max dan video ni bertajuk Enggak Disangka Inilah 5 Pemain Termahal Indonesia Tahun 2022. Kita nak lihat siapa 5 pemain tersebut. Jom guys Bismillahirrahmanirrahim. Yah, siapa pemain dia Oh, Football Max. Seiring berjalannya waktu, harga pasar pemain sepak bola terus mengalami peningkatan. Itu terjadi lantaran terus berkembangnya sepak bola yang menjadi sebuah industri yang cukup menjanjikan di era sepak bola modern sekarang ini. Banyak klub-klub di Indonesia tak ragu merekrut pemain-pemain incarannya dan mematok harga selangit. Tak terkecuali bagi para pemain Indonesia. Febri dengan Beckham. Para pesepak bola Indonesia dalam kurun beberapa tahun ini terus mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Baik yang berlaga di kompetisi domestik maupun yang berumput di luar Indonesia. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan nilai pasar pemain Indonesia akan terus terdongkrak naik seiring naiknya kualitas pemain-pemain Indonesia. Di video kali ini, Football Max akan menyajikan 5 pemain termahal nilai pasar, Indonesia bukan gaji. Oh, ini bukan gaji guys. Siapa sajakah pemain tersebut dan berapa nilai pasarnya? Nilai berikut pasar. Ini ulasannya. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut ada baiknya football lovers terlebih dahulu menekan tombol subscribe. Jangan lupa guys, subscribe. Supaya kamu mendapatkan notifikasi informasi-informasi terupdate dari Football Max. Nomor 5, Pratama Arhan. Pemain asal Blora, Jawa Tengah ini tengah menjadi buah bibir bagi publik sepak bola Indonesia. Untuk PSIS pemain berusia 20 tahun ini baru saja dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di AFF Suzuki Cup 2020. Sebelumnya, pemain yang biasa disapa Arho ini juga pernah menyabet sebagai pemain terbaik di ajang Piala Menpora 2021. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Pratama Arhan ditaksir sekitar 5,65 miliar rupiah. 56 miliar. Cukup sepadan dengan kualitasnya. Tak ayal berkat penampilan gemilangnya di ajang AFF 2020, tawaran dari klub-klub luar negeri mulai berdatangan. Terbaru, pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri ini diminati beberapa klub dari laga kasta kedua Korea Selatan. Apabila Arhan berhasil berkompetisi di Liga Korea, bukan tidak mungkin nilai pasarnya bakalan melejit lagi. Mengingat ia masih cukup muda dan masih berkembang lagi. Arhan merupakan tipe wingback modern, ia mempunyai kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Nomor 4, Evan Dimas. Pemain asli Surabaya ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya di atas lapangan. Meskipun timnas Indonesia sudah beberapa kali ganti pelatih, Evan Dimas sudah menjadi pilihan utama. Tentu dengan nilai pasar yang ditaksir sekitar 5,65 miliar rupiah sudah cukup menggambarkan kualitas miliar guys ya. Bisa dibilang Evan Dimas merupakan pemain yang paling konsisten di Indonesia saat ini. Pernah bermain untuk Selangor dah siap Evan Dimas. Juara AFF Under-19 pada tahun 2013 sudah mulai meredup. Evan Dimas tetap mampu menunjukkan performa terbaiknya. Kini Evan Dimas yang membela klub Liga 1 Bayangkara FC ini didapat oleh coach STY menjadi kapten utama timnas Indonesia. Tak salah memang jika kita melihat pengalaman yang Evan Dimas miliki, sosok yang dirasa tepat untuk mengomandoi para pemain-pemain muda timnas Indonesia yang tergolong masih minim jam terbang. Nomor 3, Asnawi Mangkualam. Ya. Pemain yang kini berlaga di kompetisi kasta kedua Liga Korea Selatan ini ramai diperbincangkan. Permainan impresifnya di Piala AFF 2020 mampu mencuri perhatian publik. Anak dari legenda hidup PSM Makassar ini menjadi bek sayap kanan terbaik yang timnas Indonesia miliki saat ini. Kekuatan, kengototan, dan mental pantang menyerah yang menjadi ciri khas Asnawi. Dengan nilai pasar yang ditaksir sekitar 6,5 miliar rupiah, dirasa sangat pantas diberikan kepadanya. Nilai pasarnya melonjak semenjak ia memberanikan diri untuk berkompetisi di Korea Selatan. Di Ansar Greens pun ia tampil cukup menjanjikan. Bahkan, Asnawi tampil cukup baik saat diposisikan sebagai sayap kanan. Dengan usia yang masih di bawah 23 tahun, masih ada banyak kesempatan baginya untuk terus meningkatkan level permainannya. Lilipaly. Nomor 2, Stefano Lilipaly. Pemain blasteran Indonesia Belanda ini memang mempunyai kualitas yang luar biasa. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa jelas terlihat pada dirinya. Pemain Bali United ini dibanderol dengan harga 6,8 miliar rupiah. Harga yang cukup sesuai dengan apa yang ia tunjukkan di lapangan. Dengan kecepatan, ketenangan, dan kemampuannya mengobrak-abrik pertahanan lawan menjadi senjata utama bagi tim yang ia bela. Lilipaly juga pemain yang cukup versatil, alias bisa bermain lebih dari satu posisi. Posisi aslinya ialah seorang gelandang serang, namun ia juga bisa bermain di posisi winger ataupun penyerang tengah. Namun, pemain berusia 31 tahun ini belum mampu menarik perhatian Shin Taeyong untuk memanggilnya ke timnas Indonesia. Sebenarnya dengan kualitas yang dimiliki, Lilipaly bisa menambah ketajaman lini depan bagi timnas Indonesia. Mengingat kini Shin Taeyong yang dipusingkan dengan minimnya striker yang garang di depan gawang lawan, apabila Lilipaly mampu menampilkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia bakal menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Nomor 1, Marc Klok. Pemain yang kini membela Persib Bandung ini dinobatkan sebagai pesepak bola paling mahal di Indonesia saat ini. Paling mahal ya? Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Marc Klok ditaksir sekitar 7,82 miliar rupiah. 7,82 miliar. Pemain yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ini memang dinilai layak dengan pakai songkok guys. Pemain termahal di Indonesia saat ini. Kemampuannya merebut bola dari lawan, umpan-umpan akuratnya dan kelihayannya mengeksekusi bola-bola mati menjadi nilai plus bagi dirinya. Selain itu, disiplin dan fighting spiritnya yang luar biasa bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lainnya. Jadi tak heran memang Marc Klok memang pantas dilabeli harga yang tinggi. Klok pun juga mempunyai tutut yang cukup baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Profesionalitasnya yang tinggi menjadikannya banyak klub-klub Indonesia berebut tanda tangannya. Dalam waktu dekat, Marc Klok dapat segera berseragam lambang Garuda di dada. Tentu penampilannya di timnas Indonesia cukup dinanti-nantikan oleh publik sepak bola Indonesia. Diharapkan dengan kemampuannya yang Klok miliki mampu menambahkan kekuatan lini tengah skuad Garuda. Jelas menjadi sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia nantinya. Jika kita menilik pengalamannya bermain di Eropa, seorang jenderal lapangan tengah sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan yang cukup kuat nantinya. Bagaimana football lovers? Apakah harga mereka cukup sesuai dengan kualitas pemain-pemain tersebut? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi football lovers. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Yah, itu dia guys, 5 pemain termahal. Okey, apa pendapat teman-teman ya? Adakah ada lagi pemain yang termahal? Mungkin bukan termahal tetapi yang ada bakat dan mungkinlah harganya mahal lah eh. Okey, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah guys eh. Alright guys, jangan lupa untuk like video ni. Kepada teman-teman yang belum lagi subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video yang akan datang guys. Assalamualaikum.